semuanya, kali ini saya akan membersihkan blower AC pada Avanza. Di sini letaknya ada di bagian kiri di bawah laci. Langkah pertama, buka cover yang bagian bawah dengan cara ditekan, kemudian ditarik covernya seperti ini. Tinggal ditarik covernya. Ini dia blower AC-nya. Cabut soket blowernya. Kemudian buka baut blower, ada 3 baut. Buka menggunakan obeng blus pendek, bisa juga menggunakan kunci shock 10. Oke, tinggal buka blowernya. Bisa kita lihat di kipas atau di kisi-kisi blowernya kotor dan berdebu. Nanti kita akan bersihkan blowernya. Filterasi juga kotor sekali. Cara membersihkan blowernya seperti ini. Bersihkan di air mengalir. Kemudian kuas atau bisa juga disikat menggunakan sabun, air sabun. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Kita bilas lagi dengan air mengalir. Kemudian kita keringkan menggunakan angin kompresor. Jika tidak ada angin kompresor, bisa juga gunakan lap kanebo atau kita keringkan di terik sinar matahari. Oke, tinggal kita rapikan kembali, pasang blower AC-nya. Kencangkan semua bautnya. Jangan lupa pasang soket blowernya. Ini sekalian ganti filtrasinya karena sudah kotor dan rusak. Ini dijamin AC langsung nyes, langsung dingin, langsung seger. Blower bersih, filtrasi bersih, otomatis AC bersih, sehat, dan dingin. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian.